sini kita bisa bakar-bakar barbekyunan dan juga bisa sabu-sabu atau tapinunan dalam satu restoran loh. Siapa yang belum tahu restorannya? Ayo kita nonton videonya Lajo Channel ya. Jadi kalian bisa menambah wawasan. Followers semuanya, saya sekarang berada di Juruan, di tempat tapino dan juga tempat barbekyunan ya. Jadi sabu-sabu dan barbekyu itu dalam sekalian tempat ini. Ini tapinonannya dan ini bakarannya. Jadi ini dalam satu tempat ada tapino dan barbekyu. Saya untuk yang belum tahu, yang belum pernah kesini, nanti akan saya sharing rutenya ya. Jadi Anda semuanya, follower semuanya bisa merasakan tapino dan juga barbekyu dalam satu tempat. Mari kita makan. Ini adalah Japanese dan Korean restoran yang ada di Juruan, Hong Kong. Jadi ini Jepang dan juga Korea. Jadi ala-ala Jepang dan Korea itu jadi satu restoran gitu. Dan ini berada di Juruan ya. Ini baru pertama kalinya saya tahu ada restoran seperti ini ya, Jepang dan Korea menjadi satu. Dan di sini kita bisa mengambil makanan yang untuk di tapino, untuk digodok, untuk dibikin sabu-sabu, dan juga daging-daging yang untuk dibakar-bakar. Jadi di sini menunya sangat lengkap sekali dan ini benar-benar sangat recommended ya bagi yang suka makanan yang direbus-rebus dan juga makanan yang digoreng-goreng dalam satu tempat loh, makanan yang dibakar-bakar gitu. Karena tidak banyak ya restoran itu, kadang yang dibakar-bakar itu ya dibakar aja, yang direbus-rebus itu ya direbus aja. Dan ini adalah impian sejuta umat yang sangat suka sekali dengan makanan-makanan sehat seperti ini ya. Jadi saya akan mengasih tahu, merekomendasikan untuk sahabat-sahabat semuanya, untuk followers-followers semuanya yang berada di Hong Kong ya, khususnya ya. Penyuka dimsum dan juga penyuka makanan yang dari negerinya Doraemon dan negerinya Nobita, yaitu sushi. Di sini juga tersedia berbagai macam sushi dan juga dimsumnya itu ukurannya kecil-kecil ya. Jadi ya yang suka dimsum bolehlah itu untuk satu porsinya itu oke juga lah. Tapi bagi saya, dan ini adalah bumbu-bumbunya ya, jadi lengkap sudah, bumbu Korean, Japanese dijadiin satu. Dan ini makanan-makanan yang sudah mateng ya. Jadi kesini itu bukan hanya kita memakan makanan yang belum dimasak, tapi ada juga makanan yang sudah masak ya, tinggal selera kita aja mau atau tidaknya ya. Karena kita juga di sini juga kita tidak akan khawatir ya, karena jika terdapat babi atau celeng, itu ada tulisannya guys, jadi jangan khawatir, di situ ada gambarnya a sapi, a chicken, or a babi. Dan ini paling enak banget ini ringnya guys, tapi sayang sekali habis. Jangan khawatir, akan ada lagi, akan di refill lagi ya. Itu recommended sekali, itu yang ringnya itu enak banget nih. Artisnya Lajo Channel guys, yang cantik, yang sexy ya, aduh, keponakan saya ini ya, ini yang paling pengen nyubit pipinya ya. Dan di sini tersedia juga banyak minuman, apapun yang followers suka tinggal ngambil. Dan yang pengen nambah nasi putih monggo, ada juga nasi putihnya untuk melengkapi ya, melengkapi biar tambah kenyang banget. Tapi kalau untuk Lajo Channel, no banget ya. Kalau untuk acara tapino ataupun bakar-bakar atau sabu-sabu,
jangan pakai nasi karena biar cepat kenyang itu, wah kita nanti rugi ya kan. Dan juga tersedia tempatnya itu sangat luas sekali ya, jangan khawatir di sini tuh tidak ngantri. Saya datang ke sini waktu itu hampir setengah 12 lah. Itu nggak ngantri, tinggal masuk. Jadi kebanyakan tuh kalau tempat-tempat seperti itu ngantri ya. Kayak waktu itu saya di Jordan, di Korean Barbecue itu. Itu ngantrinya ya Allah sampai umpel-umpelan. Guys, sampai aku dapat kloter kedua. Tapi kalau ke sini jangan khawatir, tempatnya luas, nyaman, dan aman sekali. Dan selamat menikmati dan selamat ke sini ya. Pasti Anda puas. Dan ini karena kita orang Indonesia, kita bawa sambal kacang sendiri. Maklum mulutnya itu lidah Nusantara. Oke, jangan lama-lama. Kalau liburan cepat ke sini saja, tidak usah booking, tidak usah menelpon, tidak usah memesan tempat, pokoknya langsung datang, langsung ada tempatnya. Dia juga aneka ragam pertehan ya guys ya. Jadi kebun teh ada di sini semua. Bercanda. Ini siapapun yang suka dengan racikan-racikan teh sendiri itu ya, apalagi yang meracik itu ya. Hey, adik cantik seperti ini kan. Loh, pakai air panas. Yang kita itu makanannya tadi itu semua daging-daging ya, yang nempel-nempel di tenggorokan itu kan enggak enak banget ya kan. Jadi makannya juga itu cepat enek gitu kan kalau makan daging-daging. Jadi kita siram dengan air teh ya. Dan juga dimsumnya tuh cuma isinya ya oke lah, tidak mengenyangkan gitu loh. Ini tapi kita juga harus hati-hati kita lihat, karena di situ juga tidak hanya daging sapi ya, karena di situ tercampur juga ada yang daging-daging babi. Jadi kita harus jeli kalau memang suka dengan ini. Dan untuk tapi nunanya itu di sini ya, ngambilnya air itu tadi di dekatnya dimsum tadi ya, untuk mengambil duduh kuah maksudnya. Dan ini ada
beraneka ragam permen. Permen ini sebenarnya untuk itu guys, ini boleh makan sebanyak mungkin. Tapi sebenarnya ya, fungsi dari permen-permen ini nanti ya untuk di video akhir akan saya jelaskan. Dua lagi. Oh, permen ya, An. Apa pangan pora itu? Oh, heeh. Apa rata, Mbak? Anakku seneng. Lah yo. Nek gak anung kok di. Semeneng gak rohonge. Oke. Wes wes iki. Apa lagi, Nek? Wes, kon. Dari tarpongnya uang baik konan sih. Yo gimana satu bolos? Yo. 1 2 3. Jadi gak ketok. Cheer. Kayaknya kayak yo yo. Soju. Enak kita ya. Enggak enak kita ya. Oh, enak kita ya. Enak. Enak ini rasa kuduan. Enak ini piye iki wis rae. Bunda Korla. Sing mangap-mangap ben mingkem. Nek disoteng kan sing mangap-mangap malah mingkem. Enak. Ini adalah menu penutup ya. Biasalah kalau di Hong Kong itu ya, restoran-restorannya itu pasti menyediakan menu penutup. Dan ini permen ini loh gunanya guys. Permen yang tadi banyak di situ itu sebenarnya untuk menghiasi menu penutup ya, ice cream. Tuh, untuk menghiasi ice cream seperti ini guys permennya itu. Jadi kita sehabis makan kenyang sudah minum teh ya kan. Terus yang terakhir kita bisa mencuci mulut katanya. Ini hidangan pencuci mulut yang terakhir dan juga berakhirlah pula pertemuan di video kali ini bersama Laju ya. Insyaallah kita akan bertemu lagi di video Laju terbaru yang nanti akan Laju beberkan rutenya untuk ke restoran ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap tunggu notifikasi dari Laju channel ya, karena akan memberitahu rutenya restoran ini. So jangan sampai ketinggalan. Love you all. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ya ini ya. Tak gawakkan ini HP-nya. Ya, oke. Okay. Minuman gorengan. Aduh. $20 maman hange sopane. Omong ya wong kene iki pokoke kok berarti ora enek sing iki ndik mang. Ya kuwi dibuka to. Dibuka. Disurung dipus ke lho tulisane. Lah ya apa nek $20 nek sopane iki maman hange tau sino. Awak dhewe orang pertama sing ngeki berarti. Ya kan awakmu mang iki mbontot lore wong meneng ae. Hah, kaya awake dhewe nang puntang kan, Mbak? Kok njuk es krim neh ya kan? Njuk es krim neh ngono ki. Mangan-mangan ose ne. Nang puntang kae ta wis maju. Wis iki nase an. Wis rumbung kono kok. Ora masalah, ora mung tele lho. Bye bye.